jumpa lagi dengan saya Agus Bimo. Hari ini saya akan berbagi tentang gimana cara update satu WA yang panjang lebih dari 5 menit. Nah, kalau dulu kan saya pernah berbagi ya tutorial dengan yang sama tidak serupa saya dulu pakai WhatsApp ya, karena WhatsApp ada iklannya dan teman-teman pastinya ribet yang buat formula untuk belajar, jadi formula untuk belajar Android. Kali ini ya bagi lagi begitu, dan kali ini tanpa iklan. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen atau share agar channel ini tetap berkembang. Oke, untuk teman-teman yang harus dipersiapkan, teman-teman harus punya yang bernama aplikasi video editor WhatsApp 100. Oke, ya itu ya yang harus teman-teman. Oke, langsung saja menuju ke tutorial. Layar mati. Tutup pelengkap di buka kunci net. Layar depan halaman 1 dari 3 halaman default. Lokasi saat ini pakai kamera. Ya. Layar aplikasi. Kok kamu? Kok kok? Lihat lagi. Pencarian feeder. Eh, menu. Layar 3. Lokalizer suara. Tindakan tersedia. Nah ini ya, untuk pertama teman-teman langsung tap saja dua kali. Di sini teman-teman bisa explore sendiri ya, explore sendiri, lalu di sini cari select. Select video. Tindakan lengkap menggunakan galeri. Di sini saya memakai galeri. Galeri, pilih item. Dan ini selera teman-teman. Pakai apa biasanya, foto dan lain-lain. Saya pakai galeri. Oke, lalu tuh cari video yang mau di. 19 Januari judul. Update untuk status. 19 Januari 2020 pukul 7 lewat 36 menit. Video pukul 1 lewat 9 menit. Nah, saya akan pakai yang ini. Video filter for WhatsApp status. Start reading global. Nah, jadi di sini terputar secara otomatis. Oke. Terus kan kerjaan wanita. Terus gimana caranya? Aduh, nanggung ya. Pakai ini main-main. Nanggung aja kamu. Akunya juga habis. Ya, kita tunggu. Sebenarnya bisa. Kita usah ke kanan. Bisa. Jadi agar teman-teman lebih paham, saya akan putar sampai selesai sekitar 1 menit lebih. Ya. Lalu setelah terputar, teman-teman bisa belajar ke kanan. Video splitter, input penting, read and review button, next tombol. Start splitting tombol. Start splitting. Start splitting tombol. Nah, oke, tap dua kali. Split video. If you want to split complete video or part of the video. Oke, lalu cari. Start tombol. Split tombol. Complete. Start split tombol. Complete. Oke. Kita tap. Kita usap ke kanan.
upload 3 part. Yeah. Sleep video, tombol. Sleep video, tombol, snapchat. Sleeping process, tindakan lengkap menggunakan. Ini WhatsApp itu. Oke, okay. Di sini. Pokoknya. Berbagi. Berasnya habis. Cari apa? WhatsApp. Ya. Tindakan lengkap di WhatsApp itu. Oke, okay, kita tap. Ini WhatsApp PP. Nah. Kembali ke atas tombol. Kirim ke. Cari. Biasa seperti biasa lalu. Status saya kirim ke kontak saya. Ke status saya. Oke. Okay. Kirim tombol. Video yang dikirim kembali ada okay. Menghapus emoji dan tambah gambar tambah keterangan. Status kirim tombol. Kirim kembali WhatsApp. Kita cek dulu maksudnya berhenti dan enggaknya kita kembali tambah ya, oke dari WhatsApp video shop, my dog, video WhatsApp, sam, video WhatsApp kita cek ya teman-teman benar atau enggak agar lebih mantap kamera map dispen penuh batin sahabat map opsi lainnya cari pilih WhatsApp maklan 1 ini map WhatsApp cari opsi lainnya kamera status saya mengirim 3 ini WhatsApp PP tampilan multi halaman ada status saya baru saja jadi sampai call dan enggaknya kita cek apa ya tergantung sinyal teman-teman berasnya habis aku mesti masak aduh lagu asik ini ya jangan dulu ikhlasin sedang wanita terus gimana caranya. Aduh, nanggung nih, kok ini namanya main? Nanggung aja kamu. Kuenya juga habis, kalian beliin berapa? Ini nyambung ya teman-teman ya. Minta tolong pahami depan rumah, buat kesan dulu. Ya udah, kebetulan resleting sana yang dipakai ini juga rusak mas. Aku sekalian suruh Pak Amir bukain ya. Duh, kawan. Ya aku pulang kan? Dan ternyata sudah berhasil dan silakan teman-teman jika mau aplikasinya nanti saya taruh di link deskripsi ya. Dan sekian dulu, bila banyak salah dan kata saya mohon maaf secara pribadi ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.